morning everyone. I do hope that you all are doing great. Saat ini, saya sedang berada di Candi Rotoboko, yang berlokasi sekitar 3 km dari Candi Prambanan, Jawa Tengah. Candi yang megah ini konon dibangun pada abad ke-8 Wangsa Calendra yang beragama Buddha. Tapi ternyata ada di beberapa bagian candi ini yang mengalami kerusakan sehingga telah menjadi reruntuhan seperti yang kita bisa lihat di belakang ini. Saya jadi teringat akan ayat dalam kitab suci yang mengatakan engkau akan membangun kembali tembok-tembok yang sudah runtuh berabad-abad. Pernahkah kita berpikir bahwa bangunan yang sudah menjadi reruntuhan tadi itu bisa menjadi bangunan yang indah dan megah seperti candi yang tadi kita lihat? Kayaknya agak susah ya masuk ke dalam pikiran kita. Tapi tahukah Anda? Mungkin saat ini Anda sedang mengalami satu situasi yang sulit dan kurang menyenangkan dalam hidup Anda. Atau Anda merasa bahwa dunia Anda seolah-olah akan runtuh atau sudah menjadi runtuh. Ingat ayat firman Tuhan tadi, bahwa engkau, yaitu Tuhan sendiri, yang akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad lamanya, yang sudah lama sekali, Tuhan akan bisa membangun kembali. So, Tuhan sanggup untuk membangun dan memulihkan hidup Anda kembali menjadi indah. Karena sama seperti candi ini yang merupakan masterpiece, maka hidup Anda pun merupakan masterpiece bagi Tuhan. So, jangan ragu untuk segera datang kepada Tuhan, karena Dia sanggup untuk membangun kembali hidup Anda dan membuatnya indah. God bless.